Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Adi Kusma, yang berjudul Pendekar Elang Putih 2, episode yang ke-88. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ah, di mana ini? Pengintai celingukan, bingung, dan yang lebih mengejutkan ialah dia menemukan adanya pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Ini, pengintai terbelalak, tidak salah lagi, itu adalah pohon mangga di belakang rumahnya. Pohon mangga yang akan berbuah lebat setiap tahunnya. Pohon mangga tempat di mana dia selalu bermain dan berlari-lari menghabiskan waktu di masa kecil. Namun, pohon mangga itu sudah lama tiada, ditebang dan dibakar setelah sang ayah ditemukan mati bunuh diri di salah satu dahan pohon mangga tersebut. Mengapa tiba-tiba dirinya kembali ke masa lalu? Tidak, ini bukan masa lalu, si pengintai mencubit pipinya dan terasa sakit. Itu artinya ini semua adalah nyata. Perlahan, air mata mengalir di kedua pipi pengintai. Dia teringat akan masa kecilnya yang indah, penuh tawa. Ayahnya memang bukan seorang yang berkecukupan tapi penuh tanggung jawab menghidupi keluarga. Ayah, maafkan aku yang tidak berguna ini, karena aku ayah meninggal. Adik, kakak, dan semua keluarga kita, jika saja aku mendengar semua nasihat ayah, pastinya semua tidak akan kacau seperti ini. Aku anak yang tidak berguna, pengintai berteriak lantang, melepaskan seluruh luapan emosinya. Beberapa waktu si pengintai menangis tersedu sedan. Sampai pada titik terendah, dia menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi. Dia merasa dirinya hanyalah sampah yang tidak berguna, tidak pantas untuk bahagia, tidak pantas untuk hidup. Sering, tangan kanan pengintai mencabut belati panjang di pinggangnya. Dengan berlinang air mata dia memandang bilah belati yang di sana tergambar seluruh keburukannya. Dengan memejamkan mata, pengintai menggenggam erat gagang belati dengan kedua tangannya. Dengan satu hentakan keras, dia menghunjamkan belati tersebut tepat menembus jantungnya. Dia melakukannya berulang-ulang, sampai tangannya tidak lagi bisa bergerak. Dan, pengintai itu tewas, sungguh mengerikan kemampuan ilusi yang dimiliki oleh piton berbisa. Dan pengintai tadi adalah korban dari kemampuan ilusi tersebut. Siapapun yang bertatapan mata dengan piton berbisa ketika dia menggunakan kemampuan ilusi, maka bisa dipastikan dirinya akan mengalami hal serupa. Mati mengenaskan seperti yang diinginkan oleh piton berbisa. Luar biasa, kemampuan ilusinya sangat mengerikan. Evolusi tahap keempat, bagaimana dengan evolusi pada puncak tahap ketujuh? Danur Cakra menggelengkan kepalanya berulang kali. Melihat apa yang baru saja terjadi, pantas saja belum ada orang yang mampu untuk mengalahkan piton berbisa. Bagaimana caranya untuk bisa menyentuh jika belum sampai saja sudah terpengaruh kekuatan ilusi? Bilapun berhasil menyerang, pastinya sisik baja yang begitu tebal akan membuat senjata tidak menembus tubuh piton berbisa. Danur Cakra berdecak kesal, dia menyesal juga mengapa tidak melanjutkan dalam mempelajari tahap evolusi kemampuan. Pernah dulu, Danur Cakra mencoba untuk bangkitkan tahap evolusi naga dalam dirinya tapi tidak dilanjutkan. Dengan bimbingan kitab terlarang langit dan bumi, Danur Cakra telah membuka pintu gerbang evolusi dalam dirinya. Karena menganggap hal itu tidak banyak berguna, Danur Cakra menghentikan mempelajarinya. Hups, jika mengandalkan kemampuan evolusi, mana mungkin Danur Cakra bisa menghadapi piton berbisa itu? Jelas-jelas piton berbisa telah mencapai tahap evolusi siluman tahap keempat. Setelah pergantian kulit nanti, dia akan melalui gerbang tahap keempat dan terus berjalan.
sementara Danur Cakra baru saja membuka pintu gerbang evolusi siluman di tubuhnya. Bahkan belum melewati gerbang tahap 1, naga hitam itu baru berbentuk dan mungkin masih menyerupai anak cacing. Danur Cakra kembali berpindah tempat, kali ini dia mendarat di depan 3 orang pengintai yang bersembunyi di balik batu besar. Danur Cakra berniat menghabisi mereka dengan cara yang sangat halus. Dia tidak mengangkat tangan secara langsung melainkan menggunakan kemampuan ilusi piton berbisa. Dan bisa ditebak, setelah Danur Cakra berpindah tempat 3 orang pengintai tersebut langsung berubah menjaga orang linglung, lalu kemudian melenyapkan diri mereka sendiri. Tiba di padang ilalang, piton berbisa semakin mendesis dengan keras. Dia mengibaskan ekornya kian kemari, membuat rerumputan yang tumbuh di sana seperti dilibas oleh benda besar dan keras. Rata, dan berubah layaknya lapangan bola, beberapa saat kemudian, piton berbisa mulai melingkarkan tubuhnya. Kepalanya terangkat tinggi, dengan lengking suara yang menggetarkan tempat di sekitar. Piton berbisa terus bergerak, mengeluarkan tenaga yang begitu besar untuk memulai proses pergantian kulit. Danur Cakra menatap tidak berkedip, dia menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan. Di tangannya, muncul sebilah pedang pusaka yang mengkilap nan tajam. Pedang yang akan digunakan untuk menyerang piton berbisa. Danur Cakra merasa dengan pedang itu sudah cukup untuk menembus kulit piton berbisa. Dengan catatan, serangan dilakukan pada saat piton berganti kulit. Detik demi detik berputar kian melambat, pergerakan bulan purnama seolah terhenti untuk pergantian hari. Di mana waktu yang ditunggu oleh piton berbisa untuk naik level evolusi, waktu yang sangat dinantikan oleh Danur Cakra dan juga para pendekar yang menanti titik lemah piton berbisa. Wus, angin malam berhembus pelan, mengiringi cahaya pertama rembulan purnama yang bersinar pada pergantian hari. Hes, piton berbisa mengerang dengan keras, segenap tenaganya dikerahkan untuk memulai proses pergantian kulit. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga, piton berbisa berhasil mengawali proses pergantian kulit yang telah dia tunggu-tunggu selama hampir 100 tahun. Pada saat yang bersamaan, dari atas tebing Danur Cakra melompat ke udara. Pedang di tangannya menyala berwarna merah kehitaman, dialiri tenaga dalam tapak penakluk naga tingkat tinggi. Danur Cakra melepaskan sabetan keras ke arah kepala piton berbisa. Bam, bam, ledakan mahadahsyat mengguncang seantero hutan, membangunkan burung-burung yang sedang tertidur lelap. Kepulan asap membumbung tinggi ke udara, akibat benturan tenaga dalam yang terjadi. Danur Cakra mendarat di atas tanah, tapi hanya beberapa saat. Dia segera kembali melompat tinggi ketika melihat tubuh piton berbisa ambruk ke bumi. Kaki Danur Cakra menginjak kepala piton untuk membuat tubuhnya terdorong meluncur menuju cugung tebing. Setelah beberapa saat kelojotan, akhirnya tubuh piton berbisa ambruk ke tanah. Kepalanya terhempas dengan sangat keras dan menimpa sebongkah batu hingga hancur berkeping. Wus, wus, beberapa anak panah meluncur dengan kecepatan tinggi mengarah kepada Danur Cakra. Dengan cepat, Danur Cakra kembali melompat menghindar hingga anak panah itu hanya menerobos angin. Danur Cakra mundur beberapa langkah, tangannya menggenggam bola energi yang kemudian melebur bersama udara sebelum kemudian energi tersebut melesat ke langit dan membentuk panah kristal yang bersiap menghujani siapapun yang menjadi lawan. Keparat, mereka pikir sedang berhadapan dengan siapa? Gigi Danur Cakra sampai gemertukan menahan marah. Matanya yang semula merah, sekarang menjadi menyala. Siapapun yang berani berhadapan bersiaplah untuk kehilangan nyawa. Belasan pasukan panah berlompatan mendekat dengan gelombang serangan mereka yang begitu terarah. Sebelum menyambut serangan, Danur Cakra sempatkan untuk melihat batu pelacak roh. Setelah memastikan posisi kemuning cukup jauh, Cakra bisa dengan leluasa menghisap darah musuh-musuhnya. Sudah begitu lama naga hitam dalam tubuhnya berhenti bekerja. Kali ini mereka bisa melihat sisi gelap dari seorang Danur Cakra. Orang yang mungkin mereka anggap anak kemarin sore, dan seorang bucin. Tapi sekarang lihatlah, tidak seorang pun yang bisa hentikan Cakra menumpahkan darah.
Satu persatu pasukan pemanah yang datang jatuh tersungkur setelah punggung mereka ditembus anak panah kristal yang dilepaskan dari udara. Sisanya menghembuskan napas terakhir setelah tangan Danur Cakra menembus jantung mereka. Sementara Danur Cakra membantai pasukan pemanah dan beberapa pendekar, di depan piton berbisa telah berdiri beberapa sosok dengan memakai topeng. Di balik topeng itu tersembunyi wajah Sabdo Metu, Suro Mertolo, Kobar dan beberapa pendekar andalan lainnya. Mereka berniat menguasai piton berbisa sepenuhnya. Setelah memanfaatkan Danur Cakra untuk membuat hewan setengah siluman itu kalah, sekarang mereka datang untuk memenggal kepala piton. Ketua, coba lihat, Kobar menunjuk ke bagian bawah tubuh piton berbisa. Sabdo Metu yang terburu-buru hendak menebas kepala piton menghentikan langkahnya, dia melihat ke arah yang ditunjuk oleh Kobar. Ada satu hal yang sangat aneh, benar-benar aneh, mengapa tidak, bukankah piton berbisa sudah kalah? Lantas mengapa proses pergantian kulitnya masih terus berlanjut? Itu artinya piton berbisa masih memiliki kekuatan, dia masih hidup. Perhatian mereka terpecah pada Danur Cakra, juga mungkin mereka terlampau senang karena bisa mendapatkan piton berbisa malam itu. Hingga mereka melupakan kemampuan ilusi piton berbisa yang sangat tinggi. Ya, mereka telah terkurung dalam kegembiraan ilusi. Hes, teriakan kencang kembali keluar dari mulut piton berbisa. Matanya terbuka, memancarkan aura membunuh yang begitu menakutkan. Berlindung, Sabdo Metu berteriak lantang, bam, bam, dentuman keras terus terjadi. Pepohonan di sekitar tempat itu hancur luluh lantak akibat sabetan ekor piton berbisa. Selain itu juga, nampak kekuatan piton berbisa bertambah berkali lipat. Ya, jelas saja karena piton berbisa telah berhasil membuka gerbang evolusi siluman tingkat keempat. Keparat, piton ini belum kalah, umpat Sabdo Metu. Tangannya terasa kebas setelah menahan sabetan ekor si piton. Kakang, apa tidak sebaiknya kita mundur saja, piton berbisa ini bukanlah tandingan kita. Suro Mertolo berusaha menarik lengan sahabatnya. Percuma saja, kau pikir masih ada jalan, piton berbisa tidak akan membiarkan kita untuk bisa kabur, jawab Sabdo Metu. Hes, piton berbisa kembali mendesis. Serangan demi serangan yang diarahkan pada tubuhnya sama sekali tidak mampu membuat ular raksasa itu tumbang. Kulitnya memang masih muda, tapi tingkat ketebalan sisik tersebut jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak akan ada benda pusaka yang mampu menembus betapa kerasnya sisik baja piton berbisa. Kekuatan tubuhnya bertambah besar dan tangguh, tentu begitu pula dengan kemampuan ilusi yang dimiliki. Semakin tinggi level evolusi, maka semakin sempurna pula kemampuan ilusi yang dia kuasai. Layaknya kebanyakan ular, meskipun telah berhasil meningkatkan kemampuan menjadi setengah siluman, memiliki kelebihan dengan mampu hasilkan racun, tapi piton berbisa tetaplah seekor ular piton. Dia tidak memiliki penglihatan yang bagus, hanya mengandalkan penciuman juga deteksi gerakan. Hingga dalam pertarungan tidak seimbang begitu, tubuhnya kerap menerima pukulan di sana-sini. Oh ya, satu lagi, meskipun telah berada pada tingkat evolusi yang begitu tinggi, satu-satunya kelemahan yang dimiliki oleh semua pengguna kemampuan evolusi yakni gerakan yang sangat lambat. Terlepas dari segala kelemahan yang dipunya, piton berbisa merupakan makhluk evolusi siluman yang nyaris tanpa celah dan sukar untuk dikalahkan. Meskipun gerakannya lambat, tapi dia punya tubuh yang besar, tubuh yang sama sekali tidak bisa dilukai. Gigi dan taringnya memang pendek dan tumpul, akurasi serangannya tidak selalu tepat sasaran, tapi dia memiliki kemampuan lain yakni mampu menghembuskan racun ganas. Meskipun penglihatannya sangat jelek, akan tetapi matanya justru memiliki kemampuan yang begitu besar yakni kemampuan ilusi. Lantas, apa cara yang bisa ditempuh untuk mampu kalahkan siluman piton berbisa? Satu-satunya cara ialah menunggu dia berganti kulit. Tentu sangat tidak masuk akal, karena waktu yang dibutuhkan hampir 100 tahun ke depan. Gila, itu bukanlah solusi. Bagaimana lagi, karena piton berbisa baru beberapa menit yang lalu berganti kulit. Dan kesempatan itu justru disia-siakan,
Memang Danur Cakra hampir berhasil membuat Piton berbisa kalah. Tapi kecerobohan Sabdo Metu dan kawan-kawan justru menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Kalau saja mereka tidak langsung menyergap Danur Cakra, maka kemungkinan Danur Cakra akan melakukan serangan lanjutan atau mungkin juga langsung mencelakai untuk dapatkan sekerat daging guna pengobatan Kemuning. Atau paling tidak Sabdo Metu dan Suromertolo sedikit sabar menunggu beberapa saat hingga memastikan tidak lagi ada gerak mencurigakan pada Piton berbisa. Mungkin semuanya tidak menjadi kacau balau seperti layaknya sekarang. Satu persatu anak buah Sabdo Metu terjungkal. Mereka celaka dan menjadi santapan Piton berbisa yang kelaparan. Dari mereka yang bertemu pandang dengan mata Piton, tentu langsung terkena pengaruh ilusi. Saling menyerang sesama teman hingga kemudian Piton berbisa datang dan menelan mereka menjadi pengganjal perut. Suromentolo kehabisan carat, dia berhasil mendaratkan banyak pukulan pada tubuh Piton, tapi hasilnya nihil. Tidak sedikit pun luka yang diderita oleh Piton. Justru sebaliknya, Piton itu semakin liar dan beringas, menyerang dan menghabisi manusia-manusia serakah di hadapannya. Hiaat, Suromertolo dan Sabdo Metu serentak melepaskan pukulan tenaga dalam mengarah leher Piton. Bam, pukulan mereka tepat mengenai sasaran, tubuh Piton terjungkal dan terhempas keras hingga membentur pepohonan dengan amat keras. Selain hanya jeritan keras, tidak ada hal lain yang terjadi. Piton berbisa kembali bangkit, Sabdo Metu dan Suromertolo ngos-ngosan seraya memegangi dada masing-masing. Mereka mulai putus asa, sementara Piton berbisa yang menjadi lawan semakin kuat dari waktu ke waktu. Tentu saja, karena energi Piton terus bertambah setelah menjadikan seluruh anak buah Sabdo Metu sebagai santapan pembuka setelah pertapaan yang cukup lama. Ya, bagaimana rasanya? Hahaha. Sekarang kalian merasakan bagaimana sakitnya menjadi korban dari sebuah rencana pengkhianatan. Sabdo Metu terkejut mendengar suara dari arah samping mereka. Ketika mereka menoleh, di dahan pohon duduk seorang pemuda dengan senyum mengejek. Danur Cakra, siapa lagi? Tidak ada yang bisa Sabdo Metu katakan lagi, setelah seluruh rencana busuknya terbongkar. Dia bisa merasakan bagaimana kemarahan yang terpendam dalam hati Danur Cakra. Setelah berjuang untuk mengalahkan Piton berbisa, justru Danur Cakra hendak dicelakai, dikhianati merupakan satu hal yang begitu menyakitkan. Sekarang, wajar saja jika Danur Cakra membalas Sabdo Metu, membiarkan Piton berbisa mengakhiri mereka semua. Pendekar muda, ini hanyalah salah paham. Kita bisa bicarakan semuanya baik-baik, teriak Sabdo Metu. Baiknya, kau selamatkan saja dirimu lebih dulu, Danur Cakra membuang pandangannya ke arah lain. Dari keterangan petugas keamanan penginapan, Danur Cakra mengetahui jika Sabdo Metu merupakan seorang ahli sihir. Sudah barang pasti dia menguasai kemampuan ilusi, meskipun tidak sekuat Piton berbisa, tentunya sangat berbahaya jika Danur Cakra menatap mata Sabdo Metu lalu menjadi hilang kesadaran. Wus, bam, Piton berbisa menyerang ke arah Sabdo Metu dan Suromertolo. Serentak keduanya melompat menghindar. Sayangnya, Suromertolo tidak sengaja menatap mata Piton berbisa. Sebelum menyentuh tanah, mata Suromertolo berubah warnanya berupa dengan warna mata Piton berbisa. Dia terkena pengaruh ilusi sang Piton. Tidak. Sabdo Metu berusaha mengeluarkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, khususnya kemampuan ilusi. Sabdo Metu berusaha keras untuk coba lepaskan pengaruh ilusi yang mengikat tubuh sahabatnya. Namun sia-sia saja, Sabdo Metu tidak berhasil berbuat apa-apa. Kekuatannya terpental dan tidak berhasil menembus dinding pelindung yang melindungi tubuh Suromertolo. Kemampuan ilusi yang dimiliki Piton berbisa jauh berada di atas Sabdo Metu. Suromertolo, sadar. Ini aku, Sabdo Metu berteriak lantang, coba untuk menyadarkan sahabatnya. Namun sia-sia, isi pikiran Suromertolo hanya sesuai keinginan Piton berbisa. Yang dia inginkan hanyalah menyerang, lalu menghabisi Sabdo Metu. Sekarang pertarungan menjadi lebih berimbang, Sabdo Metu berhadapan dengan sahabatnya sendiri, Suromertolo. Jika dalam keadaan normal,
Suromertolo memiliki kekuatan di bawah Sabdo Metu, tapi setelah dipengaruhi oleh piton berbisa semuanya menjadi sangat berimbang. Hingga setelah beberapa belas jurus berlalu keduanya masih bertarung. Luka di tubuh Suromertolo sama sekali tidak berpengaruh terhadap setiap geraknya. Berbeda dengan Sabdo Metu, yang justru semakin kewalahan. Wus, hembusan angin perlahan melayang ke arah dua sahabat yang tengah bertarung. Harusnya semua itu tidak menjadi masalah. Tapi karena angin yang berhembus mengandung racun yang dilepaskan oleh piton berbisa, dalam beberapa gerakan selanjutnya mereka merasakan tubuh mereka kehilangan tenaga, sebelum kemudian jatuh berlutut. Hestet, piton berbisa membuka mulutnya lebar, memamerkan taringnya yang besar. Dia terlihat begitu puas mempermainkan manusia-manusia serakah yang sebentar lagi menjadi santapan empuknya. Duar, satu pukulan keras Neng hantam kepala piton berbisa dengan telak, membuat si piton menjerit histeris dan terlempar ke samping. Piton berbisa terus menjerit, tubuhnya menggeliat ke sana kemari, dia terlihat begitu kesakitan. Danur Cakra mendarat tepat di dekat Sabdo Metu dan Suromertolo. Di seberang sana, piton berbisa telah bangkit dan terlihat semakin marah. Pukulan yang Danur Cakra berikan terlihat begitu mengusik dirinya. Bukan karena dia terkena pukulan di kepala, melainkan ada alasan lain yang membuatnya jadi demikian. Danur Cakra melapisi selaput mata manusia maupun mata naganya dengan satu kekuatan dunia hitam yang disebut Mendung Kegelapan. Kali ini meski dia nampak seperti manusia normal, tapi tidak dengan matanya. Bahkan kemampuan ilusi yang dimiliki oleh piton berbisa tidak berhasil menembus dan mempengaruhi karena memang tidak menjangkau mata Danur Cakra. Evolusi siluman tahap 4, di mana akan kau taruh mukamu saat menghadapi pertanyaan Raja Akhirat, ketika ternyata kau dihabisi oleh seorang yang bahkan belum melintasi barang satu gerbang, ucap Danur Cakra pada piton berbisa. Hestet, piton berbisa memekik keras. Dia tahu jika lawannya kali ini sama-sama berasal dari kemampuan evolusi, meskipun kenyataannya Danur Cakra baru membuka tahap evolusi. Sungguh suatu penghinaan besar bagi dirinya yang telah berada di tahap 4. Piton berbisa langsung melompat dan menyerang Danur Cakra dengan brutal. Dia menggunakan seluruh kepandaian, baik itu patukan, sabetan ekor sampai hantaman keras dengan menggunakan tubuh. Dan satu hal fatal yang terjadi ialah dialami oleh Sabdo Metu dan Suromertolo. Keduanya berada tepat di tengah-tengah medan laga. Bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika tubuh besar ular raksasa terguling ke arah mereka. Patah, hancur, seperti buah pisang terinjak pedati. Mereka menyambut maut dengan cara yang tidak wajar. Danur Cakra sama sekali tidak menggunakan kemampuan evolusi, karena pasti dia akan mudah dikalahkan oleh evolusi tahap 4. Danur Cakra bertarung dengan gunakan jurus-jurus biasa, 10 tapak penakluk naga yang membuat dirinya mampu bergerak secepat kilat dan melompat seringan angin. Berkali-kali tubuh piton berbisa jatuh terhempas setelah menerima pukulan yang Danur Cakra lepaskan. Danur Cakra memukul di tempat yang sama, antara leher dan kepala piton. Dan lagi, piton menjerit kesakitan setiap kali terkena pukulan, meskipun tanpa tenaga dalam sama sekali, hal itu membuat Danur Cakra tersenyum, penuh kemenangan. Antara leher dan kepala piton merupakan sisik pertama yang terbuka ketika proses pergantian kulit, juga pada sisik itulah pertama kali Danur Cakra melepaskan sabetan pedang, hingga sisik tersebut hancur dan menjadi satu-satunya titik lemah piton berbisa yang hanya diketahui oleh Danur Cakra. Sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.